Terima kasih rakan kita Daud Iskandar dan Nur Intan di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah baik pada pagi ini. Dan seperti biasa sudah kita akan mengusikan ya beberapa acara dan juga makluman dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita. Keadaan cuaca di daerah baik pada pagi ini nampak cerah saja. Namun demikian apa yang kita harapkan, semoga semua pengguna jalan raya kerap berhati-hati dan sampai ke destinasi dengan selamat. Dan apa jurusan habis kita pada hari ini berjalan dengan lancarnya. Baiklah, saya bacakan dulu beberapa acara dan juga makluman yang berlangsung di daerah Belait. Yang mana ingin kita kongsikan dulu pengumuman pemotongan sementara bekalan elektrik akan berlaku bermula pada hari ini 1 hari bulan September 2020 bermula jam 8.30 minit pagi. Yang mana kawasan yang terlibat ialah Simpang 75, Jalan Setia Pahlawan dan kawasan sekitarnya disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan peralatan elektrik mini pila baru yang akan diadakan di kawasan tersebut. Manakala kawasan yang terlibat seterusnya ialah di kawasan Rempayoh, Menderam Kecil, Menderam Besar dan Teraja serta kawasan sekitarnya juga bermula pada hari ini sehingga 5 hari bulan September 2020 selama 4 hari bermula jam 8.30 minit pagi sehingga 11.30 minit pagi dan sebelah petang akan bermula jam 2 petang sehingga jam 4 petang. Ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan kawat atas volten rendah yang akan diadakan di kawasan berkenaan. Manakala pada 6 hari bulan September 2020 hari Ahad Auda akan diadakan satu kempen derma darah anjuran perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan yang akan diadakan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan Kuala Belait bermula jam 9 pagi sehingga jam 3 petang. Manakala pada hari yang sama jam 1 petang akan diadakan satu majlis sambutan Maal Hijrah anjuran Persatuan Warga Emas Daerah Belait yang akan dijadualkan berlangsung di Dewan Pejabat Daerah Pekan Seria dan ini adalah merupakan acara tahunan persatuan tersebut dan insya-Allah tetamu kehormat yang akan hadir iaitu Pegawai Daerah Belait Awang Ramli bin Haji Jamuddin. Baiklah, sudah itu dia beberapa acara dan juga makluman untuk pagi ini dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, sekarang saya berada di kawasan Rumah Panjang Menderam Basar di mana di sini diadakan Ruaisel. Jadi untuk mengetahui apakah sebenarnya maksud Ruaisel ini, mari kita sama-sama ikuti tinjauan kami pada kali ini. Inilah kawasan Rumah Panjang Menderam Basar. Sekejap lagi Tani akan naik menuju ke Rumah Panjang. Ada sebentar saja lagi Tani akan naik ke Rumah Panjang Menderam Basar ini dan menyaksikan antara Ruaisel yang diadakan di sini. Pagi. Okey. Okey, terima kasih. Ruaisel bermaksud jualan di ruang tamu yang mengetengahkan beberapa produk tempatan yang dihasilkan di rumah panjang tersebut. Kami juga turut disapa oleh Awang Brandi Anak Jamal, Ketua Rumah Panjang Kampung Menderam Besar Labi. Ada, di sini ada satu makanan cukup menarik. Walaupun Tani tahu, tapi di sini diorang menggunakan untuk memasak pulut berintiannya menggunakan buluh. Inilah pulut berinti yang dijual dengan harga RM5 di sini. Apa tadi sis isinya sis? Pulut ayam
ayam, mushroom, okay. And then seasoningnya, minyak hujan, kecap masin, sesiram, terus sudah. Berapa lama dimasak, Nek? Sejam masak sudah. Nanti dorang kukus sudah kan. Nanti dorang rendam dulu supaya dia batak yang masakan. Masak gravy-nya, intinya itu. Baru dicampur sama pulut itu dan masuk ke dalam sini, dikukus. Itulah serba sedikit penerangan mengenai pulut berinti yang dimasak menggunakan buluh. Pengunjung berpeluang menyaksikan demonstrasi anyaman tangan tradisi dan membeli kraft tangan yang dipamerkan di rumah panjang tersebut. It's beautiful. It's lovely to see local handicrafts like this. And I'm happy to take some back to my home as maybe as gifts or as decor. So it's very lovely. What about your way to Mendarang Basar? Is it long? It's quite long, but it's a beautiful drive. It's nice and winding roads, and you see the forest, and so it's very nice. I came here with my friend, Rama, a local lady. Okay, so she's the one who bring you here. Yes. Okay. Yes. Well, what is your hope in the future? In the future? Yes, your future plan. Maybe you want to come back here? Yes. Yes. Well, I'll be in Brunei for a few more years. Yeah. Wow. So, yeah. Have you ever tasted the rice inside the bamboo? No, I haven't. Wow, you should try. I will. I will. Okay, thank you. Yes, thank you so much. Pendapat saya yang datang ke rumah kampung Mendarang Besar ini adalah untuk mengadakan pesta Ruaisel yang mana pada pagi ini dalam pukul 9:30 kebanyakan orang datang baru berduyun-duyun untuk melihat apa yang mereka kembangkan, yang hadirkan di tempat Ruaisel ini seperti anyaman-anyaman, tikar, makanan dan jenis lain-lain seperti tempat menyimpan barang-barang yang diperlukan, yang diperbuatan daripada jenis rutan ataupun dari plastik gatah. Ini sangat memuaskan dan saya berharap kepada semua supaya dapat hadir datang untuk melihat keindahan alam di Mendarang Besar ini yang lama dapat memberikan pemikiran, pemandangan kepada anak-anak muda yang belum tahu tentang dan mengenal apa yang ada di dalam rumah panjang ini. Alhamdulillah dengan keadaan macam penjualan seperti cuma ini mungkin besar kemungkinan tu masa akan bertambah lagi daripada ini, jadi perlu digalakkan macam mana lah berjual di mana. Ruaisel yang diadakan pada hari ini itu minggu ketiga. Ruaisel ini bermaksud ya ruai itu kami berjual di kawasan ruai indah di bawah, so yang tempat yang ini kami panggil ruai dalam bahasa Iban. Pasal tu ia digelar Ruaisel. Jadi macam mana apa saja apa pameran ataupun jualan-jualan yang diadakan? Okey, pameran seperti yang kita lihat di sini ada jual pameran kraft tangan, ada live membuat anyaman, ada live cook, ada mempertengahkan pelbagai masakan tradisional di rumah panjang seperti ayam dalam buluh yang kami panggil manuk panso, sama lemang dalam buluh juga. Okay, minggu ketiga ini pendatang yang berkunjung ke Mendarang Besar amat menggalakkan seperti yang kita lihat pagi ini. Sungguh meriah kami pagi ini. Kami berasa gembira pasal kedatangan diorang itu memberi ketani semangat untuk mengenali dan mengetahui lagi rumah panjang Mendarang Besar. Macam tani kenali negara kita inilah KNK. Acara seperti ini secara tidak langsung membawa kita mengembara, mengenali negara kita ini di mana setiap kampung mempunyai khazanah seni budaya mereka yang tersendiri. Sama ada dari makanan, kraft tangan dan sebagainya.